Kita cek bocor baik. Kalau macam ni kita tak boleh cari bocor dia. Susah mencari, ha. Kita nampak. Kita tutup lampu. Tutupnya sikit. Kita tutup lampu. Macam tu. Kita tutup pintu, masih dia gelap sikit. Tutup lagi. Okay, dan kita ambil lampu lagi satu handphone lah, atau lampu. Kasih tengok macam ni. Macam ni. Okay. Cek macam ni, senang kita mau cari dia. Okay. Itu bila senang mentok. Nampak tu bocor kecil ya. Itu dia. Okay. Mungkin lebih jelas macam tu lah. Kita boleh nampak dah senang. Okay, jadi sekarang kita buat dah. Kita akan potong pipe ni dan sambung balik. Kita akan potong sini. Kita akan potong di sini dan sambung balik saja. Nah, itu cara paling mudah lah. Kalau rajin lagi, tukar satu kali lah. Tapi yang ini pecah sedikit saja. Jadi kita potong dan sambung balik guna soket. Oke? Oke, kalau mau cepat kita juga boleh ikat dia pakai getah macam ini. Tapi getah ini makin lama makin robot lah, dia boleh tahan lama. Oke? Macam ini. Ataupun kita potong dia. Yang bocor kita buang, kita sambung balik. Dulu kita tutup air dulu. Oke, tutup air. Sudah tutup, baru kita beri potong supaya kita tidak basah. Sekarang kita potong ya. Sudah tutup tapi masih ada lagi dia punya itu. Sudah. Sudah. Kalau masih ada. Tunggu sekejap dia habis sendiri tuh. Oke, sudah habis. Nanti kita sambung. Tunggu dia habis air. Oke. Nah. Tunggu habis air dia baru kita mau buang. Tunggu. Oke, sudah ada air, kita lap dia bersih. Kita bersih, setakat bersih mau kasih kering. Kita kasih kering dia. Kasih kering. Kering ini kita pakai ini soket ini 1 inci nya buat pipe dia pun 1 inci. Oke. Ini kan itu dalam pipe dia ini atau apa ini macam nih, tapi ini kam lain gam tunggam. Oke, kita akan letak gam sini dengan bawah sini. Dan kita akan sambung soket ini di sini. Nah, sini. Oke. Mari kita coba. Mari kita buat.
Kontak gam dulu. Gam ini kita pakai. Ini pipe biru, dia kena pakai gam warna biru. Betul kan nama ini. Oke. Sekarang kita taruh gam, mak. Banyak pula. Wah. Air. Mampak ke air. Isi sedikit air boleh lah. Terlalu banyak, kasih kau sama dia. Oke, sudah. Itu kita taruh di sini. Lagi kita letakkan di board. Oke, lepas itu kita letakkan di atas. Oke, kita tekan dan tahan. Oke, begitu saja. Setelan. Ini tekan sikit. Oke, itu saja. Siap. Kita tahan dia dulu. Oke, macam ini. Sudah siap. Nah, sudah senang lah sebenarnya. Kalau kita mau potong sini, kita akan beli pipe lagi. Yang ini bocor sini, kita sambung sini saja lah. Lagi tahan. Oke. Itu saja kita boleh tes nanti. Tunggu dia keras dulu.